Wait, apalagi ini? Bang, coba reaction demik animal. Oh, gitu. Begitu. Swipe-swipe ada ini minggu lalu mereka minta reaction DBM untuk menguji kesabaran di saat puasa. Di minggu ini mereka minta reaction demik animal. Kalau diminta reaction seperti ini terus kapan kita BBK-nya? Tapi tidak apa-apa karena swipe-swipe aneh pingin mungkin ya di saat puasa ini menambahkan hiburan mereka untuk melihat demik animal. Oke lah, hari ini kita akan nge-reaction demik animal. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, sohib aneh. Bagaimana kah kabar sohib semua hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian sehat-sehat saja? Ya, gimana puasanya sohib aneh? Sudah akhir Ramadan seperti ini, semoga tetap kuat ya sohib aneh ya. Karena kan selalu Ar-Rizki mendoakan sohib-sohibnya agar mereka itu sehat-sehat selalu, agar mereka bisa kuat terus di saat puasa ini, mereka bisa menahan segala macam godaan yang ada di bulan puasa ini, dan semoga mereka semua diberikan rahmat yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi karena tadi ada yang minta reaction demik animal, oke lah sebenarnya hari ini kita akan mencoba untuk nge-reaction demik animal. Okay. Nah, buat ente-ente semua yang belum tahu demik animal itu apa, jadi aneh jelasin sedikit. Demik animal itu adalah sebuah akun di mana dia itu suka ngedubbing hewan-hewan yang sangat lucu, yang sangat asik pokoknya. Pokoknya kalau kalian nonton video ini bisa membuat kalian itu merasa lebih semangat di bulan puasa ini sebenarnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja coba kita buka TikToknya dulu. Oke lah, safe-safe aneh, sekarang ini kita sudah di dalam akun demik animal. Oke lah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita reaction mungkin ya. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini. Tidak ada target-targetan nih, safe-safe aneh. Tapi apabila ente-ente semua nge-like video ini, aneh doakan semoga ente-ente semua itu diberikan pahala yang sangat melimpah. Dan aneh doakan semoga ente-ente semua bisa masuk semua masuk ke surga. Amin. Dan buat ente-ente semua belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Wah, apa? Alah, aduh, kupluk enak pancok. Miketeknya, bang. Miket hewan pula lagi, ya. Oh my god. Bang, ini gak sulap kan? Makanan gue ada di sini kan? Iya dong. Roy, Tony, Roy. Oke, nggak ada yang nyaut, berarti bisa gue sikat. Ketemu. Memang si demik animal ini kalau dia ngedubbing itu bisa pas banget ya dengan gerak-gerik hewan itu, cara dia apa, raut mukanya bisa pas banget gitu, intonasinya juga pas gitu. Kulihat saja, takut temanku datang. Aduh, kasih yang lain kagak ya? Masih lapar ini. Masih sisa berapa sih? Masih banyak. Aduh, sisain berapa ini ya? Gak usah disisain dong. Tony, Roy, lu yang kagak pakai otak. Lu kagak bisa kasih tau. Apa? Lu itu, bang. Apaan sih? Aku campur ini orang nih. Gimana kalau gua kasih sarung tinju aja, bang? Ah? Sarung tinju? Sarung tinju? Pukul-pukulan nih? Iya! Apa? Biar gokil gitu. Pukul gimana? Lu mau pukul-pukulan, bro? Tangan gua pendek sih. Gak usah lah. Iya, gak usah. Sabar, di video ini kayaknya aneh gak mendengarkan. Hahaha, anjing. Gak ada di video ini, coba kita next dulu. Boleh. Tega bener lu, bang. Turun. Iya. Udah sono, buruan. Ini turun. Lu, satu. Sabar. Hitung-hitung. Iya. Au. Gak turun-turun ini. Manjus ini lu, kutu anjing lu. Oh, itu ceritanya si kucing itu lagi nyari kutu dia. Ha, bagus. Iya. Bang, di sini ada juga nih. Nih. Bentar dulu, lagi fokus. Udah tahu mau panen.
Ada aja alasannya. Untung aja nemu ranting buat gali. Bukan alasan bang, kan gue udah ngasih tahu kuku gue digunting sama guru gue, jadi kagak bisa nggali. Lu nya nggak dengerin. Apaan? Lu ngasih taunya pas udah nyampe di kebon? Iya ya. Aduh, ngejim nih. Dah, yuk. Dah, yuk. Hitung. Satu, tiga. Oh, kesono. Sabar dong. Sabar. Aduh, kenapa ini pipi aneh kram? Baru aja mulai dia bikin dimalai ini, tapi udah bikin kocak, udah bikin pipi aneh kram. Lanjut dulu. Sumpah lo. Iya. Lu aja sendiri kan. Stop. Kok lu malah di situ sih? Ya menurut lu aja kenapa gua di sini? Lu cemen. Ya aja lu. Cemen. Memang ya bisa aja si Demik Animal ini kalau dibikin kucing. Selama ada menonton video si Demik Animal ini, jadi ke bawah gitu ngeliatin apa hewan-hewan itu, kayak anggap aja kayak mereka bisa bicara aja gitu gara-gara si Demik Animal ini. Pusing. Iya. Nah, terus mata merah kan? Mata merah. Iya. Ya udah obatnya suntik mati. Kagak ada, Bang. Ya. Kucing disuruh suntik mati mata merah. Ya Allah. Ini ngapain sih? Diam. Lu tadi beblet gua taruh sini. Kagak ada batu bener dah. Diam dulu. Itu apa? Itu salah pergaulan, Kak. Itu salah pergaulan itu monyetnya. Salah itu dia. Ini siapa sih ini? Bang. Ini bukannya anak-anak gua ya, Bang? Apaan anak lu, orang mukanya mirip gua semua. Iya sih. Makan kagak. Dulu, makan. Kagak. Makan. Diam. Makan dulu. Gua bilang kagak. Emosi pula kelincinya. Ha. Mana sih? Belum ada, Bang. Nah, tuh di kanan. Nah, tuh. Mana tuh tadi tuh? Kanan ini. Nih. Nih. Ambilin apa? Itu dia kata-kata kas yang aneh tunggu dari tadi. Itu dia. Ha. Makasih ya, Bang. Aneh. Keteknya babu capa ini. Bawa anak ini keteknya. Ya, goblok. Kucing itu memang ya ada aja tingkahnya. Ada aja tingkah yang cium-cium kaki orang, cium-cium ketek orang, suka dia. Apa ini kenapa gua? Assalamualaikum. Permisi. Goblok anjing. Gua ada macan sih. Pinter. Udah diem biar bersih nih. Iya. Enggak. Ini sebenarnya dia tuh ketakutan. Kucing itu ketakutan dia kena air, makanya dia naik ke pintu gitu. Tapi dibikin ceritanya beda lagi sama dia. Wangi tuh kalau begini nih. Air hangat apa, Pak? Oh, bener. Memang dibikin ketakutan kucingnya itu kan? Ini hangat ini. Tolong. Diam, Ante. Kuasanya panas lu. Iya. Lagi mandi, rewel bener di rumah. Aduh. Next lagi enggak ini siapa nih? Kita next lagi lah ya. Oke. Okay. Bohongin mulu. Ini sebelah sini belum nih. Ngeluh bae lu orang cuma 5 menit doang ngijitin. Itu kucingnya kenapa tatapannya itu sangat-sangat sinis itu? Kenapa, Cing? Aduh. Tatapan lu jam 8 sampai jam 8 lagi 5 menit nih, lo. Nih, sebelah sini belum. Ngemeng bae nih sini. Bot gadah. Capek gua. Ya capean gua tiap hari ngelapin tai lu, beresin. Belum mulut ya. Itu lo. Sampai dia buka mulut itu kayak real aja liatnya gitu kan? Lu diem enggak lu gua tampar lu. Iya, udah ngomong mulu. Ikan. Stop. Apa lagi? Ikan ke gua lu. Oh iya, lupa Bang. Diwat bae, masih ada enggak itu ikannya? Wes tenang aja. Begal manusia enggak lagi. Sekarang begal itu di dunia perkucingan. Iya. Bentar ya. Mau apa nih? Kapan nanti pernah lihat orang penjual ikan dibegal sama kucing? Iya. Megalodon. Jauh banget. Ini orang enggak sih. Enggak nyampe tuh. Otak lu enggak nyampe. Nih, naik. Berdiri makannya. Enggak nyampe. Ini udah kekuatan maksimal banget tuh, lihat. Berdiri tuh. Dia kasih lo. Makanya berdiri mau ambil barang mau ini juga kagak nyampe lu kalau begitu. Oh, ini sih paling tinggi. Capek ya. Jadi orang ini kalau Ani nonton ini enggak bisa terlalu banyak komentar karena Ani sangat terhibur ya. Ini Ani merasa healing untuk menonton Demik Animal ini. Ani healing gitu. Suka banget Ani nonton dia kayak ngakak aja setiap hari. Walaupun Ani enggak ketawa di sini, tapi Ani ketawa dalam hati. Ya, nama juga efek puasa kan. Ngakak tapi tidak bersuara gitu. Next. Mama, lihat mah. Ya. Apa sih? Ya, kagak bisa bangun. Ada aja bisa bangun nih. Kagak bisa licin. Nah, kan. Akrobat. Ya Allah. Aduh,
Ma ini gimana bangunnya? Gua sulap. Adi baru pertama lihat, Adi baru pertama kali melihat ada bayi apa? Bayi elepen. Oh, bayi gajah kayak gitu dia, belum bisa jalan dia. Nih, kemarin di kamar gua itu rokok dibungkus ada satu batang. Lu pakai lu pasti lu. Kagak bukan gua, Bang. Siapa lagi kalau bukan lu? Lu kali lu. Yuk, kipak. Yuk. Bohong lu. Itu jujur gua, lu kali. Tadi ikan kan, ikan Ali gak bisa ngebayangin kalau ikan bicara. Kalau kucing, bebek, ayam dan lain-lain itu masih oke lah kalau bicara. Apa ikan tadi itu? Ini apa lagi nih? Sampai oke. Papa. Apaan? BH mama yang warna pink mana kemarin di jemuran? Kagak tahu. Pasti dimainin lagi deh ini. Ah. Di atas kali. Eh, hey, itu mirip banget kayak manusia ya, kalau dilihat-lihat ya. Bukan. Ganggu banget orang mau nyanyi. Bener kemarin beli sayur ya? Bohong, kemarin ada paket datang isinya lipstik. Beneran? Beneran. Jangan beli makeup mulu. Pelan-pelan. Si tukang adu domba, si tukang adu domba. Suka banget panas-panasin, suka banget kompor-komporin. Kayak itu aja, kayak tetangga sebelah gitu ya. Enggak apa-apa, Mbak. Kenapa sih, Mbak? Enggak, ini dia enggak percaya kalau aku beli sayur, malah dibilangnya beli makeup. Apaan sih? Mas, ini enggak percaya sama kata-kata Mbak. Iya, apa beli sayur? Keterlaluan. Aduh, capek nih dia ada di ketawa Dotan dan Mika di Bali ini. Ya, kita next lagi lah. Nih, coba katanya lu pinter bersihin nih. Mak, udah. Wah, lu. Itu aneh lihat kayak dia betul bicara aja gitu. Pas banget sama mulutnya, wey. Nambah kerjaan baik. Udah, sayang bet ini. Ah. Kena bakteri, kena kuman. Ini juga jenjen bas ini. Lebay ah. Yap. Ya Allah, dikit lagi itu. Tolong. Aduh. Bapak. Aduh. Kagak muat. Bang, kagak muat. Asuh, stop dulu. Apaan sih berisik banget, emang kagak muat lu, bukan kandang lu. Iya, sorry Bang. Bang, dipanggil Om Endro, Bang. Eh, anjing gua apa ini? Mulut lu ya, Bang. Pengen muntah gua. Eh, sabar. Emang kalau hewan juga bisa ya? Cium bau jigong mau muntah itu bisa kah? Kira gua kagak tahu anjing naruhnya di situ. Alah, jatuh lagi. Si maling. Halo, iya. Mas Bro. Bang. Tumben udah pulang, Bang. Apalagi? Itu ngapain makanan gua diambil? Kagak itu apa? Apa? Mau ngasih apa? Ngasih makan kucing jalanan, Bang. Ngasih kucing jalanan, ada aja tingkahnya ya. Padahal itu kan dia mau ambil buat diri sendiri, mau kenyangin diri sendiri, dia lagi lapar di malam hari. Mungkin lagi puasa kucingnya. Aduh, bisa pada kayaknya Andi gak bisa ngelanjutin lagi ya, bisa pada ini. Pipi Andi sudah sangat kram nonton Demi Kanimal ini, full ketawa, gak bisa lagi nyintin. Ya, mungkin segitu dulu aja ya, bisa pada untuk nonton Demi Kanimal hari ini. Semoga NTT semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau NTT suka dan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat NTT semua yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa kepada Swipe Swipe Ane yang saat ini sedang berbuka puasa.